gimana rasanya menjadi best atlet di Garuda dan Liga 2? Rasanya sempat nggak mikir jadi pemain terbaik sih, tapi pas dengar dapat pemain terbaik rasanya bangga banget bisa jadi pemain terbaik. Berarti nggak nyangka nih jadi terbaik? Iya, awalnya nggak nyangka sama sekali. 5 kali main dan 5 kali menang, apa kuncinya? Ya kuncinya kayak mau main maksimal, ngeluarin seluruh kemampuan yang terbaik dulu aja kuncinya di situ. Dengan hasil ini sebagai atlet terbaik dan juga juara, puas nggak? Sangat-sangat puas, tapi kedepannya harus lebih semangat lagi. Harapan kedepannya mau lebih berkembang lebih jauh dari sebelum-sebelumnya, terus mau ngembangin permainan-permainannya lebih jauh-jauh lagi.